Yeah.
bahwa tadi kan ada Bayu dengar ada salah satu keluarga yang selama ini tidak pernah jumpa lah. Iya. Itu saudara dari siapa itu, Maaf? Saudara dari Pak Loling. Pak Loling ya. Pak Wanagra Milat atau Wanang dan Pak Isran. Berarti ayah ya? Apa yang tidak kita ketemu itu? Iya, yang dicari mereka ini satu ayah. Satu ayah ya. Jadi adik apa kak? Adik lah. Kakak. Kakak. Anak beliau pertama. Anak pertama ya. Dari Ambon sama suku Ambon. Jadi yang selama ini udah berapa tahun ya tidak ketemu? Biji lagi ya. Sudah lama sekali. Sudah lama. Ya, karena beliau itu kan berangkatnya dari Pulang Perian, meninggalkan istri di Pulang Perian. Setelah itu mendapatkan itu langsung nggak pernah ketemu lagi. Ketemu lagi. Belum pernah ketemu sama Obi namanya. Namanya Obi lah. Opi. Opi. Tinggal di Pulang Keraya. Dan Bayu doain semoga Opi perempuan. Oh, perempuan. Opi ya. Semoga Opi bisa melihat video ini dan bisa melihat saudara-saudaranya yang ada di Desa Kenyala dan bisa datang ke Desa Kenyala di kecamatannya Talawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sahih. Jadi sehingga bahwa ada salah satu anak yang tidak bisa hadir ya, yang selama ini tidak pernah jumpa. Semoga di pas acara ini doa-doa apa yang kita terkabulkan dan bisa menonton anaknya dimana pun berada ya, dan bisa melihat dan bisa datang ke Desa Kenyala dan bisa ketemu dengan saudara-saudaranya di Desa Kenyala. Benar. Dan kami harapkan kepada saudara kami tidak pernah kami temui yang di Pulang Keraya bisa mengetahui identitas kami. Kami dari anak LR Tutul Ismail, LR Tutul S yang ada di Desa Kenyala. Semoga bisa mereka yang saudara kami yang tidak pernah kami temui, mudah-mahan bisa lewat YouTuber nanti bisa ditemui kami. Dan itu harapan kami. Semoga kan selama ini kan dicari-cari belum ketemu tempatnya ya. Belum. Semoga dengan melalui video ini bisa melihatnya keluarga Anda dan anak cucunya ya. Bisa melihatnya terus bisa datang ke Desa Kenyala. Kecamatan Talawang. Kecamatan Talawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ataupun yang walaupun tidak tinggal di Pulang Keraya, walaupun atau pulang ke Ambon, bisa mengetahui gitu. Bisa mengetahui. Dimanapun saja berada, bisa disebarkan. Yang merasa itu keturunan LR Tutul. Semoga dimanapun berada, misalnya nggak ada di Kalimantan, misalnya di Ambon ya, dan bisa ngasih kabar dan bisa semoga Bayu doain semoga bisa datang ke Desa Kenyala. Amin. Jadilah. Hai Gansis, nih alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sukses ya, dan Bayu doain semoga ini ada kakak ya yang nggak pernah ketemu ya. Kakak yang namanya kakak sama ibu tiri saya itu, istri oleh bapak. Dulu yaitu LR Tutul S gitu. Jadi saya ini, kami tiga ini sangat bingung mencari itu karena keluarga dari sepupu atau keluarganya dari Pak LR Tutul ini nggak pernah kami ketemu. Jadi marganya siapa? Sebenarnya kami ini mau ingin ketemu sama datu-datu kami atau kakek kami yang di Ambon. Yang di Ambon, di Maluku ya. Di Maluku. Karena kami ini merasa marganya tidak tahu, jadi kami susah mau pergi ke Ambon. Sebenarnya enak aja kami tiga ini berangkat. Ingin menemui dari datu, dari kakek kami yang berada di Ambon. Sehingga lewat YouTube ini nanti bisa kami dan nenek dan datu kami bisa beliau mari arah bayangkan, dan bisa kami bertemu ketika artis-artis yang dari kota samping yang berhimpun. Itulah yang maksud kami, karena kami tidak ada surat jereh sulit untuk bertemu kepada mereka-mereka yang jauh daripada keluarga kami. Jadi kami anggap Bapak LR Tutul kami ini tidak ada keluarganya. Tidak menyerah gitu ya? Iya. Menyari tetap, tapi udah berusaha menyari, belum ketemu juga. Iya, tetap. Tetap. Kami dari anaknya LR Tutul tetap ingin bertemu kepada keluarganya LR Tutul itu. Walaupun siapa saja yang mengenai dan ingat dan yang kenal sama LR Tutul itu, kami harap bisa bertemu sama kami gitu di Desa Kenyala ini. Walaupun di mana, dengan catatan nomor HP ya bisa aja hubungi 0812
5484 8866. Dengan nomor HP saya bisa dihubungi 0812 5316 2466, itu menghubung saya gitu, yeah. Atau dari anaknya pelol, anaknya Palau Tutul itu. Kode yang bernama siapa yang dicari? Opi. Semoga Opi dimanapun berada, semoga bisa melihat dengan video ini ya, yeah. Dan bisa datang ke Desa Kenyala dan bisa berkumpul sama keluarga. Dan hubungi nomor. Dan kami juga menambahkan ini ingin bertemu sama anaknya Om Lape sama itu Om Loelo, sehingga bisa menghubungi kami, sehingga kami ini bisa dapat keturunan, bisa nanti kalau sudah ketemu tahu marganya, kami kemungkinan bisa ke Ambon. Kalau ini Ambon susah, kami ke Ambon. Bisa lo berangkat ke Ambon juga susah, soalnya di Ambon itu siapa yang dituju, benar, siapa ya, kita tahu namanya, ya. Tahu namanya. Dan kalau mudah-mudahan dengan ada infonya ini, semoga dan ada info yang di Ambon dan dari sini bisa datang ke Ambon gitu ya. Iya. Jadi kami tahu tempat. Tahu tempat ya. Ya, karena orang tua itu dulu hanya membawa segumpal tanah seperti keleker aja. Iya. Nah, jadi kami ini fotonya beliau itu sudah hampir meninggal tuh, dibakar semua, ranselnya dibakar semua. Jadi identitas beliau itu yang sebenarnya kami kurang tahu. Iya. Nah, tetapi mudah-mudahan lewat YouTube YouTuber ini bisa berkenalan dengan keluarga besar dari keluarga Lar Tutul S itu tadi, bisa menemui kami di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Itulah yang hajatan kami. Bayu doain semoga dengan video ini keluarga ya, bisa melihat video ini dan bisa datang ke Desa Kenyala, ya. Dan juga semoga yang kalau misalnya di Ambon bisa mengasih info ya, alamat dan nama ya. Benar. Dan bisa supaya keluarga yang dari Desa Kenyala bisa datang ke Ambon. Iya. Nah, saya tambah sedikit, ya. Inilah wajah anak dari Lar Tutul S, begitu. Ini orang yang mencari keluarganya yang di Ambon ataupun di mana saja. Di Kalimantan iya juga. Kami siap nunggu. Sudah ya. Ya, gitu aja. Pada kesempatan ini kami tutupi akhir. Ya. Hai guys, videonya sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa maupun terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti ada video selanjutnya pas ada tanda timang ya. Terima kasih Pak Bayu yang sudah telah memasukkan kami dalam YouTube ini. Semoga keluarga kami semua bisa kenal. Bisa ketemu nanti. Oke, jadi. Terima kasih. Sama.